Seorang pelaku perampokan sadis bernama Budi Prianto yang berusia 29 tahun alias Keling telah diciduk oleh anggota Polsek Penengahan, Lampung Selatan. Aksi perampokan yang dilakukan Keling tergolong sadis karena dirinya tak segan-segan mengikat tangan korban, menutup mata hingga mengancam korban akan dibunuh jika melawan. Kapolsek Penengahan yaitu Ibtu Mustolih mengatakan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dan melakukan aksinya tersebut pada hari Selasa 9 Januari 2024 kemarin, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui bahwa TKP di rumah korban yang berlokasi di Dusun Wei Apus atas Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, hal ini disampaikan oleh Kapolsek saat dikonfirmasi tim liputan Kupas TV pada Rabu 10 Januari 2024 pagi. Adapun terkait kronologinya, waktu itu pelaku berhasil masuk ke dalam rumah satu rumah dan dipergoki oleh korban yang bernama Liza Sofiana berusia 32 tahun yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Karena panik, pelaku langsung menyekap wajah korban menggunakan rambut korban dan menarik ke dalam kamar. Tindakan pelaku terhadap korban tak hanya itu, pelaku juga mengikat kedua tangan serta menutup mata korban menggunakan kain. Disitulah pelaku mengeluarkan kata-kata ancaman. Setelah melakukan tindakan terhadap korban, pelaku pun meminta uang korban. Namun korban menjawab tidak ada uang dan hanya memiliki uang Rp150.000 yang berada di dalam dompetnya. Pelaku kemudian mengambil handphone Oppo Reno 6 dan meminta kode untuk membuka handphone korban dan selanjutnya pelaku kabur meninggalkan korban begitu saja. Untuk diketahui bahwa korban menderita luka lecet di bagian wajah dan bibir akibat perbuatan pelaku, aksi kriminal itu membuat korban mengalami kerugian material sekitar Rp6.150.000. Kemudian korban membuat laporan ke Mapolsek Penengahan untuk ditindaklanjuti. Polisi pun langsung bergegas melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Masih di hari yang sama sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Tekap 308 Presisi Polsek Penengahan dipimpin Mustolih mengendus terduga pelaku yakni Budi Prianto alias Keling. Pihak kepolisian melakukan penggerbekan di sebuah rumah kontrakan dan berhasil mengamankan Budi Prianto alias Keling. Dari hasil interogasi, tersangka tak mengelak telah melakukan aksi curas di rumah korban. Polisi juga menyita barang bukti handphone merek Oppo Reno 6 milik korban, uang Rp50.000, satu potong kaos warna bertuliskan ABC, satu potong rok lipat bermotif batik yang digunakan untuk mengikat korban, dan satu buah kotak handphone merek Oppo Reno 6. Ternyata, tersangka Budi Prianto alias Keling, tinggal di Dusun Wei Apus, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, atau tak jauh dari tempat tinggal si korban. Motif tersangka melakukan tindakan kriminal untuk membayar hutang dan judi slot untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini tersangka ditahan di sel Mapolsek Penengahan dan dijerat menggunakan pasal 365 ayat 2 KUH Pidana. Dari Lampung Selatan, tim liputan Kupas TV melaporkan.